Salah seorang supir angkot ngaliwatan media sosial Facebook. Liantik itu di antara korban anu 11 orang teh, anu opatan man jadi korban lampah teuni pelaku. Ada korban anu 7 handeuna diperes duit tur dipenta potret taranjang. Teble. Suherman, 24 tahun, warga Jamplas, Kabupaten Bandung Barat, anu sapopoena supir angkot, dicerek Satuan Reskrim Polres Cimahi, satu tas ngalakonan panipuan turta lampah teuni, kanu keurnya liar pagawean. Modus anu dilakonan pelaku nyaeta natawarkeun lowongan gawe di salah saeji pabrik kalawan pangbibita bisa langsung diterima di gawe. Pelaku ngamangpaatkeun media sosial Facebook pikeun ngajiret korban. Nalika ngalakonan aksina, pelaku masangkeun potret wanoja dina profil akuna, turta ngaku salaku HRD, sarta ngajangjikeun bisa ngasupkeun korban pikeun digawe kalawan syarat nyetorkeun duit. Cek korban nu katipu dina media sosial, pelaku menta korban setor duit upama hayang digawe di pabrik. Satutas korban nyetorkeun duit, pelaku nitah para korban ngirimkeun potret dirina bari taranjang. Alesanana eta potret teh mangrupa salah sahiji ranggeyan tes fisik. Samalah aksi pelaku nuluy tepika maksa korban papanggih tur dirina ngalakukeun lampah teu uni di tempat kos baturna jeung di perkebunan. Upama korban mondah dirina ngancam bakal nyumbarkeun potret korban anu taranjang. Sebarin berarti foto 1.500.000 ya. Terus foto kamu sekarang masih ada di Facebook disebar atau enggak ada? Udah dihapus. Kurang tahu ya, nanti kita cek ya. Berarti total 1.500.000 sama kamu disuruh foto ya. Sama pemaksaan ya. Terus apa tanggapan kamu dengan tertangkapnya pelaku ini? Semoga nggak ada korban lain. Saran dari saya, jangan mudah percaya sama orang yang belum dikenal. Jangan mudah percaya sama apa itu namanya kerja-kerja online kayak gitu. Cukup saya sama teman saya aja ini untuk semuanya. Semoga tidak ada korban lainnya. Kapolres Cimahi nandeskeun eta pasoalan teh kaguar satutas polisi nampa laporan. Modus pelaku ngamangpaatkeun media sosial tur ngaku salaku HRD di salah saeji pausahaan. Pelaku atas nama Suherman, umur 24 tahun, mengakui perbuatannya berupa penipuan, penggelapan, serta pemerkosaan terhadap korban sebanyak 11 orang. Modus operandi, tersangka membuat iklan di dalam Facebook lowongan pekerjaan dan tersangka mengakui sebagai HRD salah satu perusahaan yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Dan di sana akhirnya mereka bertukar nomor telepon WA ya, diikuti oleh beberapa orang Facebook tersebut, disauti juga yang tertarik akhirnya mengikuti dan meminta nomor WA tersangka. Akhirnya mereka berkomunikasi dan pada saat komunikasi tersebut tersangka mengakui sebagai HRD dan dapat memasukkan para korban untuk kerja di perusahaan tersebut. Pikeun diusut leuwih gemet, pelaku kiwari dijebloskeun di sel Mapolres Cimahi. Pelaku ditibanan pasal 372 KUH pidana ngeunaan penggelapan kalawan ancaman 4 tahun bui, pasal 378 KUH pidana ngeunaan panipuan kalawan ancaman bui 4 tahun serta UU pornografi nomor 44 tahun 2008 pasal 36 kalawan ancaman bui maksimal 12 tahun. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.